Zaman serba mudah ini, kita dapat menemukan berbagai macam barang yang terbuat dengan bahan dasar plastik. Selain itu, kita juga dapat menemukan banyak kertas yang terbuang secara sia-sia. Banyaknya sampah, plastik dan kertas yang menumpuk tentu akan menghasilkan dampak negatif bagi bumi ini. Akan ada banyak musibah seperti banjir dan polusi tanah yang terjadi di negeri ini. Seberapa sering sih kamu menggunakan plastik dan kertas? Kalau plastik sering, tapi kalau kertas jarang. Setelah dipakai, apa yang kamu lakukan terhadap plastik dan kertas itu? Biasanya aku kumpulin. Apa kamu tahu tentang Fecalbridge? Taunya Applebridge. Apa sih pendapat dosen KPM tentang tumpukan sampah di Indonesia? Tentang masalah plastik ya, masalah plastik itu memang terutama ketika setelah menjadi sampah itu pasti akan membawa banyak dampak negatif. Sebetulnya kalau berbicara plastik tidak cuma saat dia menjadi sampah, tapi saat mulai dari produksi, konsumsi, apalagi sudah menjadi sampah pun dia membawa dampak negatif. Terutama sebagai negara yang memiliki penduduk yang begitu banyak, Indonesia itu juga sangat berpotensi untuk memiliki sampah plastik yang begitu banyak. Mungkin sudah pernah dengar ceritanya bahwa Indonesia itu menempati posisi kedua terbesar penyuplai sampah plastik, itu bahkan sampai sekitar 1,2 juta ton per tahun dan itu dibuang ke laut. Bisa terbayang apa yang terjadi dalam ekosistem laut kita karena sekian juta ton sampah itu diproduksi dan dibuang ke laut gitu. Dan kalau misalnya Indonesia kemudian berlindung di balik, kan Indonesia banyak jumlah penduduknya. Tapi kalau kita bandingkan dengan India, Indonesia dengan India kan jumlah penduduknya hampir sama, tapi buktinya India bisa hanya menempati peringkat ke-12, sedangkan Indonesia tuh sampai peringkat kedua gitu di dunia dalam memproduksi sampah plastik ke laut gitu. Dengan adanya aksi lingkungan ini, harapannya bisa mengajak kita semua untuk lebih mencintai lingkungan. Love your future, love Fecalbridge. Bye-bye!